Alright oh guys, welcome back to my channel <laughs> Oke, okay, dan kali ini gua akan membahas tentang Q&A again, Q&A again. Yang baru kemarin gue posting di Instagram untuk kalian uh, mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan kalian yang ingin kalian sampaikan pada gue. Jadi gue udah akan membacakan sekarang pertanyaan-pertanyaan kalian yang pengen kalian tanyakan ke gue. Jadi, gak usah berlama-lama lagi. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ada dari Tony Adnyana P. Pertanyaannya adalah kenapa Mupek bisa berubah jadi Kiprana Lewu? <tuh> Oke, okay. jadi Mupek ini adalah kakak gue yang pernah diajak kolaps di channel YouTube-nya dia. Ya lu tahu kan, Anggasan, yaitu adalah Mupek Kapten Mupek, Kapten Mupek ya kenapa dia bisa berubah jadi kriptanalie? Lewo ya? dia bukan berubah sih, dia cuma jelmaan doang gitu loh. Mungkin karena dari rambutnya segi rambut. <laughs> oke okay, next dari, oke okay. <laughs> ini orang yang uh, baru gue kata-katain. Oke okay, pertanyaannya adalah deskripsikan satu kata tentang diri lo dan satu kata buat gue. Deskripsikan kata-kata buat gue sendiri dan buat dia. Oke. Okay buat diri gue sendiri adalah anjing dan satu kata buat dia adalah brother karena ya thank you udah ngajak gue collab di channelnya dia dan ya thank you banget udah ngedukung gue dalam segi pembuatan channel YouTube ini juga gitu loh pertamanya gue juga nggak tahu nih channel YouTube apa itu channel YouTube gue juga nggak tahu karena adanya dia Gue bisa membuat channel YouTube sendiri dan gue bisa memproduksi sendiri. Oke, siap. Thank you. Dan next ada De Angga 21, udah pernah savage. Savage. Oke, okay, gue belum pernah Savage. Belum tahu kan Savage it itu di mana dan Savage it itu di permainan Mobile Legends, MLBB. Oke, okay, gue belum pernah Savage karena gue pengen banget Savage di Mobile Legend anjing biar kelihatan gitu loh. Bukan gini anjing di, di info bertarung gue biar ya setidaknya ada gitu loh. Jelek banget gitu loh kayak mentok di maniak gue. Oke, okay, next dari Gede Satya. Kenapa anak ayam menyeberangi jalan? Um, agar sampai ke seberang jalan itu adalah jawaban yang paling mudah sih oke okay, next dari Arif Avans kapan terakhir kali onani kapan terakhir kali gue onani bentar gue cek kalender dulu um, terakhir gue Onani tanggal 3 tanggal 3 tanggal 3 Januari 2018 jadi jadwal coli gue selanjutnya nanti eh besok pagi dini hari jam 3 karena gue memakai kuota malam gue biar nggak habis gue biasanya sih download bokep itu yang HD nggak yang amatir gitu bukan yang um, bukan yang eh uh, yang 3GP gitu loh amatir gitu loh bukan buatan Ya tangan orang itu sendiri, tapi ya film gitu, film yang jahil, <laughs> yang jahil. <laughs> Oke okay, next dari Ayo PA-nya dua underscore. Oke okay, nama IG kakak kok bisa sugabut Dapat pemikiran dari mana? Oke okay. untuk Ayo PA, coba kamu uh, balik sugabut itu balik satu satu huruf per satu huruf dan baca sendiri apa jadinya? Itu pemikiran gue anjing dan next. Arif Avans lagi. Kenapa kebanyakan cowok nyari cewek yang cantik, putih, bersih, semoks, dan sebagainya. Kan dalamnya sama aja. Lu bisa ngeliat cewek yang butek gitu, koplak, jelek. Gitu. Terus lu tahu isinya gitu loh. Enggak juga gitu loh. Kan lu nggak mungkin naksir orang langsung naksir orang yang jelek itu enggak anjing lu biasanya kan melihatnya ya dari penampilan gitu. Oke, okay, next dari Ayu lagi. Kenapa cowok selalu salah dan cewek selalu benar? Kasihan para cowok sabar ya. Itu adalah satu kata bagi gue adalah itu emang anjing, emang bangsat. <laughs> Kalau kalian misalnya lawan terus cewek lu itu dan ya dia I don't care banget gitu loh. Dia bakal ya ninggalin lu ya kita putus deh lu nggak peka sama gue sih gitu coba gue yang kayak gitu anjing <laughs> kan tai lo jadi jawaban kenapa cowok selalu salah dan cewek selalu benar itu ya emang gitu lo nggak usah kasihan sama cowok emang kayak gitu anjing <laughs> kan cewek emang kayak gitu ngapain Kasianin gitu lo ya udah sih kalau kalian kasihan kan nggak usah di kayak gitu le. kenapa nggak saling mengalah gitu loh kita kan semuanya sama cewek cewek cuma ya kelaminnya doang <tum> oke okay, next dari partawan underscore kenapa lu sama W beda kelas kenapa kita bisa akrab dan kenapa restu orang tua di rumah mupet beda sama orang tua sendiri pertanyaan pertama kenapa lu sama W beda kelas uh, karena kita nggak segolongan, lu darah merah, gue darah biru anjing, avatar avatar <gulau> avatar dan pertanyaan kedua adalah kenapa kita bisa akrab karena lu selalu nih alek partawan nih selalu ke kelas gue biar apa anjing ke bi maksud gue lu terus ke kelas gue nanyain gue kenapa kita nggak bisa akrab kalau lu bisa kayak gitu anjing lo ya pastilah kita akrab kan lu <gulau> sering banget ke kelas gue anjing fuck it, lu dan kenapa restu orang tua di rumah Mupek beda sama orang tua sendiri? Jadi di uh, orang tua di rumah Mupek itu beda rasanya, beda, confuse kita, confuse lo. Rasanya ya chill banget <laughs> kalau orang tua di rumahnya Mupek gitu loh. Chill banget. Oh my god, I can feel my bones. Kalau di rumah mah ditabok anjing, di ya tendang gitu lo, di Ya, dikasih omongan. Omongannya satu jam gitu loh, kayak nonton bioskop. <laughs> Oke, okay, next dari Angga Wira, 8 Sebutkan dan jelaskan kenapa alasan Anda memilih jalan kejombloan. Oke, okay, kenapa gue memilih jalan kejombloan? Kalau kalian jomblo, nggak usah takut gitu loh, karena temen lu itu kan banyak kencing, kan, banyak, dan semua temen lu itu bisa lu harapin Misalnya lu ajak jalan kan enak gitu loh. Dan lu lo nggak memacu dengan satu orang doang yaitu pacar lu lo sendiri loh. Misalnya lu lo pacaran terus kan lu biasanya ya terbatas gitu loh pertemanan kalian Mung mungkin mungkin per perbatasan pertemanan itu ada dari uh, hubungan pacaran kalian. Tapi kalau kalian jomblo, jomblo itu bebas anjing. Jomblo mah bebas itu loh. Mau lu kemana, mau lo sama siapa, mati hidup, nggak <gak> diramal anjing gitu loh. Ya udah sih lo, bebas. Intinya kejombloan itu bebas dan itu jalan yang pengen gue jalanin sekarang, kebebasan, free everybody lo. Oke next dari Devin Ardian Syafat Belas, gue pengen ngakak. Ada yang komen kenapa namanya suka? <gak> ya, lu tinggal balik aja, tinggal balik ini. Still with DI, DI, DI. Yes, was back. Tinggal balik nama gue, tinggal balik dan lu sebutin tuh langsung. Devin Ardiansyah pun bertanya, kenapa ente kapan ente berhenti hidup, bosen gue liatnya. Lalu. Next, dari any indrayanti, cara biar selalu bahagia. Oke, okay, cara biar selalu bahagia, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Semua itu ada tahapnya, Misalnya, nggak mungkin kalian selalu bahagia, nggak mungkin, pasti ada masalah kondisi lu nggak mungkin selalu bahagia nggak mungkin gitu loh kecuali lu bisa ya memanage masalah lu sendiri ya mungkin bisa bahagia gitu loh tapi cara biar selalu bahagia itu nggak ada monyet nggak ada anjing ini next dari Arif Alfans lagi bosen gue dengernya anjing Kenapa Tuhan menciptakan dirimu? Emangnya kagak ada manusia yang lain? Gak ada manusia yang lain apa Gini gengs Gue itu spesial gitu loh kalau gue gak ada manusia yang lain apa Jadi gue spesial dong Kan gue diciptakan gitu Berarti gue spesial Ini orang nih yang gak spesial gitu loh Ngapain gitu loh Lu lahir disantet ya Lu lahir bukan dari rahim nih di santet aja uh, Oke okay, next dari Lah Lah La... Lah Lah Lal Lah La. Underscore Bagaimana cara biar enggak jadi jomblo Ya nyari pacar lah bego Nyari PDKT-an Gebetan gitu loh janganlah uh, lo ya sendiri doang gitu loh Wibu lu. Aduh lu ngarep- ngarepin Korea gitu loh Biar apa anjing Oke lah lo fan tapi Ya setidaknya lu punya temen gitu loh Bukan temen sih Punya pacar anjing Kan lu minta nggak jomblo lagi gitu loh Ya setidaknya lu bisa nyari Temen cowok gitu loh Temen cowok untuk jadi gebetan lu gitu loh Ya gitu caranya Ngapain lu Gimana cara biar nggak jomblo Ya nyari pacar Goblok gitu loh Bodoh lu Oke dari Dina Lorenza underscore Coba ceritakan waktu ketemu pertama kali sama Devi, what the hell Devina anjing, dia tuh siapa anjing? Oke okay, Devin kayaknya nih Devin Ardiansya. jadi fuck, sampai jadian ngapain aja, kok bisa putus juga? Fuck you, kenapa gue jadi guy, youtuber gak ada yang gay, <laughs> maho anjing, <laughs> ini privasi nih, ini jangan gue gue nggak bakal jawab karena ini privasi banget nih intim hubungan intim jadi ya kayak titik temu <tik> ya kali gue pacaran sama titik sama titik lu perang titik anjing itu sering 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 <tik> <tik> oke okay, next dari mas underscore 18 Kapan Sun dapat Starlight member skin? Kenapa lu nanya gue? Emang muka gue kayak developer Mobile Legend gitu? <tik> Enggak lah bego tolol tanya aja gitu loh Langsung ya berikan saran ke Finch Beach nya Mobile Legend Eh kenapa nggak ada Starlight member skin soon gitu loh Kenapa lu lo nanya ke gua anjing gitu loh Oke okay lah lu nanya uh, pertanyaan bebas lu Tapi lu <laughs> ini request aja <laughs> Request Starlight member skin gitu loh <laughs> Ke gua Ng Ngapain lu request ke gua anjing Emang gua developer Mobile Legend <laughs> Oke okay, next dari ufeb 12 Sendirian terus bang emang gak bosen Sorry bosen Apa itu bosen anjing Bosen jomblo itu apa anjing Apa bro Leb Gue lebih suka jomblo lagi daripada pacaran lain Pertama Jomblo itu bebas kedua Duit lu irit anjing <laughs> Duit lu irit Tiga nggak ada itu aja Oke okay, next dari Dian Novita underscore Dimana tempat Fuck Enggak jangan Ini intim aja Intim Kenapa sih lu nanyain Devina anjing Devina fuck Gue gak gay anjing Gue gak gay Gue di Youtube Gue gak gay anjing Beda kalau di kelas Next dari ML5 underscore Doi gue kapan pekaya om Kenapa lu curhat ya om gitu loh Kenapa lu curhat ya om Eh, Lu curhat bukan nanya sesuatu loh Curhat Gue gak bisa jawab gitu loh peka sama siapa Dianya itu siapa gitu loh Doinya siapa gitu loh. Terus dia manggil gue om lagi um, Gue baru 17 tahun sekarang bro Bukan ya Bukan om-om Oke okay, next dari lalha lagi Lalha lagi underscore Kenapa dia Gantungin aku Ini sama curhatnya anjing Kenapa lu curhat bego Oke okay, sih lunanya, tapi kan nggak usah curhat gitu loh dianya itu siapa coba ngapain lu digantungin emang lu jemuran <guluh> bukan <guluh> bukan <guluh> lu jemuran <guluh> digantung-gantung gitu lu, biar kering baru lu diambil terus dilipat-lipat di setrika, terus dikasih spray, <guluh> biar wangi <guluh> oke okay, next dari antikameli underscore uh, cara biar nggak ketemu lo lagi I'm done.